Kacamata merupakan produk kesehatan yang biasanya dipakai untuk membantu seseorang yang mengalami gangguan penglihatan. Namun, sesuai dengan perkembangan fashion, kacamata juga beralih fungsi. Kacamata kini tidak hanya untuk membantu penglihatan, tapi untuk fashion. Bagaimana dengan kacamata yang dipakai kalangan siswa? Apakah untuk kesehatan atau untuk gaya? Berikut rangkuman dari berbagai sumber. Biasanya seseorang menggunakan kacamata untuk membantu penglihatannya yang mengalami gangguan. Tapi dewasa ini kacamata tidak hanya untuk menunjang kesehatan seseorang, tapi juga untuk menunjang penampilan seseorang. Kalangan siswa SD mayoritas menggunakan kacamata untuk kesehatan, tapi ternyata ada juga untuk menambah penampilan agar lebih oke. Nah, bagaimana cara memilih kacamata untuk kesehatan dan kacamata untuk gaya? Put your hands up in the air, behave in the air, on everybody sing now.